Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Afandi M. Guys, pagi ini saya ingin mendokumentasikan dan sedikit review tentang melon hydroponic Dutch bucket system yang saya miliki, dan ini sudah mencapai ke 35 HST guys. Melon saya sudah berbuah guys, dan sengaja saya bungkus. Mengapa saya bungkus? Supaya menghindari lalat buah guys. Itu lalat buahnya guys, di situ guys. Coba kita zoom. Nah, lalat buahnya kembali saya review sedikit guys, tolong dihitung guys. Lalat buahnya ada berapa ini guys? Tuh, lihat guys. So, yang masih hidup ada sekitar 15, dan yang sudah tewas itu ada lebih banyak lagi guys. Kembali ke sini guys. Jadi itulah mengapa saya bungkus, supaya lebih aman. Karena pengalaman saya, beberapa kali saya nanam melon hidroponik di rumah saya ini, buahnya terserang oleh lalat buah. Dan kalau sudah terserang guys, waduh, gak enaknya hati guys. Ini buahnya guys, contohnya guys ya, buahnya ini buahnya kecil guys. Kenapa? Karena ini adalah yang di depan, ini adalah tanaman yang sakit. Ingat guys, video saya, dokumentasi saya beberapa hari yang lalu ya guys. Ini ya guys, tanaman sudah tinggi dan cabangnya ada beberapa yang sudah saya pangkas karena sudah melewati 25 daun guys ya. Guys, silakan dilihat guys. Melon saya guys. Semoga bisa menginspirasi Anda semua ya. Guys, buahnya masih kecil. Yang ini lihat nih guys. Ini segede apa ya? Bola pingpong lebih ya guys, jempol saya guys. Ini belum saya bungkus guys ya, karena masih terlalu kecil. Ini juga, ini masih kecil guys, masih kecil. Oh, ini harus di pruning guys, yang seperti ini harus di pruning guys. Jadi kita biarkan dua daun aja ini, bahkan ada yang membiarkan cuma satu daun. Ini dipangkas sama dia, tapi nanti saya akan coba ini saya pangkas juga. Kita ingin tahu guys apa hasilnya, apa bedanya. Yang ini sudah cukup besar guys, ini paling besar ya. Mau dilihat guys, kita buka dulu sedikit. Kita mau lihat supaya Anda bisa melihat buahnya seperti apa. Ini melon golden Alisa F1 guys. Masya Allah, mulus ya guys, terus mulus ya. Oke, buahnya guys. Jadi ini melon saya. Saya harus pangkas-pangkas ya, seperti ini guys. Ini juga harus dipangkasnya seperti ini guys. Nah, ya, pangkas supaya nutrisinya ini pangkas guys, supaya fokus ke buah ya. Nah, ini juga ada di atas. Ya guys. Kelihatan guys. Pangkas guys. Ini juga guys. Yang gini-gini kita pangkas. Ya. Kita pruning ini guys. Supaya tidak mengganggu pembesaran buah. Ya. Ini guys, hasil pangkasan hari ini guys. Luar biasa. Ya. Gak cukup sehari sekali, dua hari sekali, tiga hari sekali. Yang penting pas lihat kita pangkas ya, seperti ini. Pangkas. Ya. Oke guys, saya doakan Anda supaya Anda bisa juga menanam buah melon. Ini guys, contohnya saya pangkas sebesar ini.
terpaksa saya pangkas kan. Sorry, karena saya hanya membesarkan 2 buah per tanaman. Mengapa 2 guys? Ya terserah-terserah saya. Dan ini bukan komersial. Jadi kalau dia 2, kemungkinan untuk besar lebih dari 1,5 bahkan 2 kilo itu katanya menurut pengalaman kemungkinan tercapai itu agak susah. Tapi kalau 1 bisa. Kalau 2 saya dapat 1 kilo enggak apa-apa guys, karena ini bukan komersial. Ya. Oke guys. Jadi kesimpulannya ini yang sakit itu buahnya kecil dan ini bahkan susah sekali dapat buahnya guys. Di sini saya pangkas karena dia buahnya itu kuning. Ini juga dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dia baru berbuah, baru berbunga. Agak lambat. Ini juga agak lambat guys. Tuh, buahnya kecil guys. Tuh, kecil banget. Ini buahnya juga kecil ya. Mungkin saya hanya 1 di sini guys. Berbunga. Itu saja video kita kali ini di 35 HST. Oke. Terima kasih sudah menonton. Semoga semua sobat yang ada di YouTube channel saya ini diberi kesehatan, diberi rezeki yang halal, yang penuh berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.